Hai, Assalamualaikum. Sama saya, Saufi, host anda dalam review mingguan hashtag IT Metro. Okey, pada minggu ini, saya akan review satu peranti pintar baru keluaran ASUS iaitu ROG Phone 5. ROG Phone 5 sudah berada di tangan saya. Kalau korang nak tahu apa yang ASUS tawarkan pada kali ini, sebelum itu, jom kita unboxing. ASUS ROG atau Republic of Gamers sememangnya jenama kelas permainan yang sangat popular, dan kali ini ROG menerusi legasi mereka dengan pengeluaran peranti ROG Phone 5. Sesuai dengan namanya, ROG sudah mengeluarkan 5 telefon pintar kelas permainan termasuk edisi terbaru mereka, dan pastinya ia bakal menjadi kegilaan untuk peminat segmen permainan mudah alih. Menyentuh aspek keupayaan peranti ini, ROG Phone 5 didatangkan dengan chip pemproses paling berkuasa iaitu Qualcomm Snapdragon 888 bersama padanan 8GB RAM. Untuk pengetahuan semua, terdapat 4 variasi ROG Phone 5, iaitu 2 variasi ROG Phone 5 yang terdiri daripada 8GB RAM dan 16GB RAM. Variasi ini sudah ada di pasaran. 2 lagi variasi akan mula berada di pasaran pada Mei ini, iaitu ROG Phone 5 Pro dan versi Ultimate. Untuk keempat-empat variasi ini, tanda harga bermula pada RM2,999 hingga RM4,999. Mungkin korang tertanya-tanya apa yang ASUS tawarkan pada kali ini, terutamanya untuk peminat segmen permainan mudah alih bagi peranti ROG Phone 5 ini. Selain daripada penggunaan chip pemproses termaju yang sudah dilengkapi dengan sokongan 5G tersedia, ROG Phone 5 turut dilengkapi dengan unit pemproses grafik iaitu GPU Adreno 660. Saiz skrin pula berkeluasan 6.78 inci dengan paparan AMOLED display bersama sokongan kadar segar semula pada 144Hz. Kadar kecerahan skrin ini pada tahap 1200 nits, manakala untuk pengalaman outdoor, kadar kecerahan boleh baca adalah 800 nits. ROG Phone 5 menggunakan 3 tetapan kamera, iaitu untuk lensa utama pada kapasiti 64MP, bersama sensor sudut ultra lebar 13MP dan 5MP untuk sensor makro. Sistem storan untuk ROG Phone ini menyokong sehingga 256GB dan turut dilengkapi dengan ciri penyeragaman lampu RGB di bahagian belakang. Logo ROG di bahagian belakang peranti boleh diubah suai mengikut kesesuaian pengguna, dan warnanya juga boleh berubah mengikut tetapan mode pilihan. Okey, kita dah tengok rupa fizikal dan spesifikasi untuk ASUS ROG Phone 5 ini. Pastinya anda di luar sana ternanti-nanti bagaimana pengalaman permainan menggunakan phone ultra ini. Sesuai dengan peranti kelas permainan, ASUS ROG Phone 5 sememangnya dibina untuk permainan mudah alih sekaligus menawarkan pengalaman yang lebih baik berbanding peranti lain. Untuk tujuan itu, saya cuba 3 judul permainan mudah alih iaitu Genshin Impact, PUBG Mobile dan Mobile Legends. Untuk PUBG Mobile, tetapan ubah sesuai kesan grafik boleh menyokong sehingga tahap tertinggi tanpa sebarang masalah seperti visual lagging, stuttering atau sebagainya. Untuk judul Genshin Impact dan Mobile Legends juga, pengguna boleh menikmati pengalaman permainan yang begitu licin tanpa sebarang masalah, malah kapasiti bateri 6000mAh mampu untuk bertahan dalam tempoh permainan yang panjang. Pengguna juga boleh mendapatkan aksesori tambahan bagi peranti pintar ini termasuk kipas penyejuk. Namun, tanpa aksesori itu juga, pengguna boleh bermain tanpa perlu bimbang kerana ROG Phone 5 ini sememangnya dibina untuk ketahanan termasuk sistem penyejukan paling optimum. Secara keseluruhannya, ASUS ROG Phone 5 adalah sebuah peranti kelas permainan yang sangat baik dengan pengalaman antara muka yang licin tanpa sebarang masalah. ASUS juga bijak menggunakan rekaan fizikal kelas premium termasuk padanan warna putih bersama tetapan logo RGB di bahagian belakang. Saya berikan markah penuh untuk penggunaan serta pengalaman permainan, manakala untuk prestasi kamera saya berikan 4 bintang daripada 5.
Okey, saya sudah review sedikit berkenaan dengan ASUS ROG Phone 5 ini. Jika anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, anda boleh melayari laman web ASUS untuk mengetahui spesifikasi yang terperinci. Okey, untuk itu saja IT Metro pada minggu ini. Jumpa saya lagi hari sama waktu sama. Ingat IT Metro apa saja asalkan gadget. Jumpa lagi.